punya coronary artery ataupun artery di jantung, maka menyebabkan darah tidak dapat untuk mengalir ke jantung dan menyebabkan jantung menjadi rosak dan menyebabkan serangan jantung. Masa itu kita rasa sakit dada dan sebagainya. Apabila kita cakap pasal terhenti jantung, keadaan RS, maksudnya jantung itu tiba-tiba dia berhenti. Dia berhenti je. Dia berhenti je dan akhirnya dia akan disebabkan dia punya jantung tu ada ritma dia jadi tak berapa regular dan akhirnya dia akan bergerak-gerak-gerak dan dia akan terhenti. Okey, dan Puan Aini, jadi saya akan cuba untuk masukkan pasal kedua-dua sebab salah satu daripada faktor risiko terhenti jantung adalah serangan jantung. Jadi kita akan cerita pasal serangan jantung juga. Okey, ya. Jadi kita sekarang ni kita bercakap berkenaan dengan insiden. Jadi apabila kita nak bercakap berkenaan dengan terhenti jantung, keadaan RS ni, kita kena tengok juga macam mana keadaan di seluruh negara, di seluruh dunia. Jadi kita dapati bahawa kalau macam contoh Australia ni ada banyak ni beberapa study yang diorang buat untuk melihat insiden. Insiden ni adalah kes baru terhenti jantung, kes baru. Jadi dia tengok kat situ sudden cardiac arrest per 100,000 population. Maksudnya dekat Australia kalau tengok back 2018 ada 100 orang per 100,000. Jadi dia gunakan denominator 100,000 untuk menjadi comparable kepada study-study yang lain supaya mudah. Jadi senangnya 100 orang daripada 100,000. Contoh New Zealand dekat 100 lebih orang daripada 100,000. Cuba tengok Japan kurang, China kita nampak lebih sikit, Singapura nampak kurang, United States pun nampak tinggi. Jadi saya boleh katakan bahawa memang kejadian terhenti jantung agak tinggi di negara-negara Eropah. Jadi ada juga pertanyaan dekat sini, adakah dia punya ada kenapa kita punya di negara-negara yang kurang membangun ataupun bukan Eropah nampak nampak kurang tapi negara Eropah tinggi. Boleh jadi beberapa faktor, adakah memang kejadian sudden cardiac arrest sana memang tinggi ataupun disebabkan oleh kita punya collection of data, data collection. Mungkin negara maju data collectionnya lebih baik maka dia boleh dapat. Mungkin dekat India mungkin under reporting collectionnya tidak terlalu baik, mungkin menjadi agak rendah. Mungkin itu adalah sebabnya. Tapi dan secara bila kita melihat kepada kita punya graf di sini, kita boleh membuat satu assumption lah. Satu conclusion, kita mengatakan bahawa negara-negara maju kejadian sudden cardiac arrest agak tinggi berbanding dengan negara bukan Eropah. Okey. Adam. Okey. Jadi kita apabila kita bercakap berkenaan dengan cardiac arrest, sebenarnya benda yang paling penting untuk kita nak bercakap adalah berkenaan dengan OCA. Apa itu OCA? OCA ini adalah out of hospital cardiac arrest. Ini adalah sangat penting. Bila kita bercakap pasal apa ni benda ni, kebanyakan kejadian terhenti jantung adalah berlaku di luar daripada hospital. Okey, jadi kita lihat secara statistik. Ini kita ambil satu statistik di US sebab US has a very very good method on collecting all this data. Because of that we are using US as a proxy for us when we are talking about this statistics and data. For instance, when we look at the hospital in US, they said that there was 356,000 OCA cases annually in US. And most important thing is, it said that nearly 90% of them is fatal. Meaning that kebanyakan benda yang terhenti jantung di US ni, 90% tak sempat pun nak bawa ke hospital. Memang meninggal di tempat kejadian. Itu penting. Jadi kat mana selalunya OCA ni berlaku? Jadi OCA ni berlaku kebanyakannya di rumahlah dalam 74%, public setting dalam 15%, nursing home very very important. Kenapa dia sebut pasal nursing home? Sebab nursing home adalah orang-orang yang warga emas. Jadi risikonya agak sangat agak tinggi, those who are population at risk untuk mendapatkan sudden cardiac arrest. Jadi kat situ dia nampak dalam 10%. Tapi kebanyakannya adalah dekat dekat rumah. Nah, di sini ada kita disebabkan ada perbincangan juga kita nak cakap adakah OCA apa ni, adakah cardiac arrest ni berlaku di usia yang muda. Dalam satu statistik yang menunjukkan bahawa OCA among children bawah 18 tahun adalah sebanyak 7,000 daripada 300,000 itulah. Jadi adakah terlalu banyak? Mungkin tidak terlalu banyak. Okey, ini adalah daripada satu kajian yang dibuat di United States.
Jadi kat mana Malaysia? Saya dapat satu kajian yang terbaru di Malaysia, which is this one is on still in preliminary apa ni? Preliminary study. We have the privilege to look at the preliminary data because we are the one that collaborate with these people, this IHR untuk buat this study. Jadi sebab itu kita sebab itu saya dapatlah ini hanya untuk for your eyes only, bukan untuk dikongsi di luar daripada kita punya perbincangan pada hari ini. Jadi dia orang buat satu data, dia collected all the OHCA data ini dengan menggunakan secondary data, data registry OHCA yang sedia ada dan juga data-data yang mereka dapat di hospital di sekeliling Pulau Pinang. Jadi dia punya study ni dibuat pada April 2023 sampai Mac 2024, jadi satu tahun. Dalam setahun itu mereka dapatkan jumlah kes OHCA adalah dalam 4,755. Jadi daripada apa ni? Di situ adalah untuk ya data yang mereka dapat daripada hospital-hospital di Pulau Pinang dalam 2,317 data. Jadi kita tengok kepada sosiodemografi age group. Jadi kebanyakan mereka yang mempunyai masalah OHCA adalah mereka yang berumur 80 hingga 89 tahun, di mana 26.7% adalah di kumpulan umur tersebut. Jadi apabila kita tanyakan bahawa adakah penyakit ini lebih banyak dari lebih prevalent ataupun lebih banyak di peringkat umur muda, kita boleh dapati peringkat umur muda nampak tidak terlalu tinggi. Tapi apabila bila dah start kepada 60 tahun dan ke atas, maka kesnya semakin meningkat. Jadi sebab itu kita boleh katakan bahawa kes-kes sudden cardiac arrest adalah terjadi lebih kepada mereka yang berumur lebih lanjut, bukan mereka yang umur lebih muda. Akan tetapi di sini saya tidak ada data tahun-tahun sebelumnya supaya kita boleh buat trend. Mungkin itu yang lebih nampak lebih jelas kalau kita nak tengok pada tahun contoh. Pada tahun 2020, pada umur 20 hingga 29, berapa kes? Jadi kita tengok 2024 adakah meningkat atau menurun. Tapi disebabkan kita data itu tidak ada, we have lack of data, so we cannot compare, we cannot make a trend. So then now we with the available data, we can make a conclusion that the sudden cardiac arrest is mostly occur among those people that have umur yang lebih lanjut. Jadi ini adalah apa yang kita dapat dekat Malaysia. Jadi dekat sosiodemografi kita dapati bahawa lelaki dan perempuan sebenarnya lebih kurang, dan mungkin sikit lebih tinggi lelaki 55% dan female apa ni? Female adalah 44%. Cuma agak tertarik sini di mana Chinese sebenarnya those people yang dapat sudden cardiac arrest lebih tinggi, iaitu 52%. Berbanding Malay 33% dan Indian is 9%. Kenapa kita kata ini satu data yang agak menarik? Sebab selalunya kalau kita melihat kepada kes-kes penyakit tidak berjangkit, NCD, Chinese selalunya mempunyai tahap kesihatan yang agak lebih baik berbanding China, berbanding India dan juga Melayu. Jadi bila kita tengok kat sudden cardiac arrest ni, Chinese is more dominant, so we need to think about why all these things happen. Is it because of related to NCDs or related to other issue, other causes that makes them more prevalent to have sudden cardiac arrest compared to others. So ini ada location of OHCA, kita macam tadi sama datanya dengan data-data yang kita dapat di US, kebanyakannya 83% terjadi di rumah. Di nursing home kita kedua lebih tertinggi, iaitu sebanyak 8%. Dekat street kita ada 3%, dekat industrial workplace kita 2%, public building 1%, tempat sport 0.4%, education institutions 0.1% dan tempat lain 0.8%. Jadi kat sini kita dapati bahawa kebanyakan kes-kes ada berlaku di rumah, sama dia punya data yang kita dapat. Jadi kedua adalah dekat nursing home. Dekat Ministry of Health, Ministry of Human Resource, kita anggap itu sebagai workplace, cuma 2%. Public building cuma 1.6%. Kenapa kita tengok pasal sports and recreation event?
Sebab banyak orang cakap selalunya terhenti jantung bila bersukan terlalu banyak, jadi berlaku serangan jantung. Tapi kita tengok daripada kita punya data statistik, kejadian yang berlaku di tempat recreation event di sport sebenarnya agak-agak sangat-sangat kecil lah. Jadi ini adalah dia punya. Dan juga kita tengok kepada outcome. Jadi apabila mereka itu mendapat cardiac arrest, asistol tu terus meninggallah dekat situ. Jadi meninggal 93% daripada mereka yang mendapat sudden cardiac arrest terus meninggal di tempat kejadian. Sama kan macam US tadi. Jadi sebenarnya memang itulah data yang kita boleh katakan satu data data untuk cardiac arrest ni, more than 90% of those people have sudden cardiac arrest is actually died at apa at the at the scene. And kalau kita tengok dekat sini ada apa ni, ada unknown shockable, no record, ada pulses urticality. Nanti kita akan bincang bradycardia ni adalah dia punya apa ni, denyutan jantung yang sangat lambat, lemah. Jadi daripada mereka yang sempat masuk masuk ward adalah 47 kes, tapi yang meninggal terus dekat situ adalah 90%. Meninggal dalam dalam apa ni, dalam ambulans masa nak bawa nak hantar ke hospital pun ada. Dan yang sempat bawa ke hospital tapi meninggal juga, itu sebanyak 163 eh. Jadi kita boleh katakan bahawa kes ini memang memang boleh terjadi dengan apa ni, secara cepat. Dan kita perlu fikir macam mana kita nak prevent benda ini. Ini yang saya sebenarnya benda yang saya nak bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita dah nampak macam ni, sebenarnya perlu ada satu penanganan yang sangat cepat apabila benda ni berlaku di di ke tempat kejadian. Ini yang kita nak bincangkan nanti. Okey, jadi jadi ini kita satu benda kita nak bincang nanti, AED. Jadi AED apabila kes OCA tadi daripada 2317 tadi tu, daripada hospital dia ambil data hospital lah. Yang menggunakan AED, kita akan nampak return kepada pada pada ni adalah sebanyak 7.5%. Jadi daripada daripada 2300, mereka yang kita gunakan AED adalah sebanyak 120. Jadi kita dapati bahawa mereka yang dapat ward admission, bila dia masuk ward tu maksudnya dia survive. Ward admission adalah sebanyak 7.5%. Berbanding mereka yang tidak menggunakan AED 2100 ni, yang masuk ward cuma 1.7%. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan-puan? Maksudnya bahawa dengan menggunakan penanganan yang tangkas, availability of AED at the scene and the use of AED during our emergency procedure at the point of time actually saving life. This is the conclusion that I wanted to bring to all of you so that you are aware that the importance of AED that been bila kita sediakan benda tu di tempat tempat yang strategik. Eh, jadi bila ada ini, nampak kita tengok the survival rate is actually increasing. Okay, jadi satu satu statement daripada Ibrahim et al. 2007 saying that if CPR and defibrillation are not done in time, so the patient survival rate is reduced by 7 to 10% per minute. Meaning that if you delay in giving emergency procedure to the patient at scene, so actually the more delay, the less probability of those patient to survive. Jadi sebab itulah ini sangat-sangat penting apabila kita bila kita melihat kes-kes yang berkaitan dengan cardiac arrest. Jadi kita kena cepat dalam membantu mereka-mereka yang mempunyai masalah tersebut. Jadi kita dah mulalah dengan kita punya kelas. Kita boleh kata kelas lah. Jadi bila kita nak cakap pasal sudden cardiac arrest, kita kena tahulah pasal anatomy of the heart. Jadi kita kena tahulah heart ni. Jadi saya nak tengok sikit siapa yang pernah belajar pasal anatomy of the heart. Kalau pernah belajar cakap saya ataupun ada ataupun apa-apa dekat chat, saya nak tengok berapa ramai yang pernah belajar pasal anatomy of the heart ni. Oh, Adek cakap saya pernah belajar. Mungkin dulu science stream kot. Ada lagi yang pernah belajar tak pasal pasal anatomy of the heart?
Oh, ramai. Bio dulu pernah belajar. Yes, betul-betul. Ada lagi yang pernah belajar? Kalau kau kementerian sumber manusia selalunya ambil ambil sains stream ke ambil ni? Banyakkan yang tak ambil sains stream eh, kementerian sumber manusia. Macam mana dia punya ni? Jadi selalunya orang ambil sains stream dulu, nanti mungkin dekat masa dekat matrik satu benda tukar. Bukan punya sains lah. Okey. Jadi saya tengok kat sini ada yang selalu ada yang dah pernah belajar. Saya fikir kalau saya nak tunjuk pasal anatomi bukanlah satu perkara yang baru. Pada mereka yang rasa benda ni baru, tak apa, kita sama-sama belajar pada hari ini. Jadi ini adalah anatomi jantung. Cara ini dia gram lah, sebab kita tak nak tunjuk yang betul ni, nanti susah kita nak tengok dia punya structure. Jadi jantung mempunyai empat chambers, empat ruang. Dua di atas, dua di bawah. Dua di atas kita panggil atrium. Dua di bawah kita panggil ventricle. Okey, dia ada kanan dan kiri. Apa fungsi jantung? Fungsi jantung adalah untuk mengepam darah. Maksudnya, apabila dia mengepam darah, ada dua jenis darah yang dia pam. Satu adalah darah oksigen dan dua adalah darah terdioksigen. Kalau masih ingat masa belajar, maksudnya adalah satu darah dia pam darah yang mempunyai oksigen yang banyak, yang oksigen yang telah yang ada dalam kita punya darah dan akan disekelit ke seluruh badan kita. Dan satu lagi, apabila darah yang dah sekelit, maka oksigen itu telah digunakan, darah itu menjadi darah terdioksigen, maka dia akan masuk balik ke dalam jantung supaya jantung dapat pam darah yang terdioksigen ke paru-paru supaya paru-paru dapat membekalkan oksigen kepada darah tersebut. Okey. Okey, takat. Takat ni faham eh? Jadi, dekat mana berlakunya benda tu? Apabila kita ada the right atrium and the jadi kat atas tadi ada right atrium. Meeting kan puan letak dia punya apa Ha? tu minit Ada orang dengan cakap tu? maklumat so dekat add description tu ya. Ni Puan Azhar ada bercakap. Okey. Jadi kalau kita kata atrium ada right and left. Fungsi atrium adalah untuk menerima darah daripada badan yang daripada seluruh badan. Dia terima darah tu. Dia terima dulu. Dia terima darah, lepas atrium ini telah cukup penuh, maka dia akan bawa darah itu ke bawah ke ventrikel. Dia pump, dia contract. Bila dia contract, jadi darah itu akan masuk ke ventrikel pula. Jadi kita lihat satu-satu. Pertama kita lihat kepada left side of the heart. Jadi left side of the heart adalah darah yang oksigen. Di mana darah ini dia menerima darah daripada pulmonary vein. Pulmonary vein ini adalah daripada paru-paru. Jadi darah daripada paru-paru, maka darah ini darah oksigen. Dia telah dah ada oksigen dalamnya, maka dia akan hantar darah ini ke melalui pulmonary vein, masuk ke dalam left atrium. Lepas dah penuh dekat situ, dia akan contract. Contract, lepas tu dia akan masuk ke left ventricle. Jadi tempat yang nak masuk itu adalah melalui mitral valve. Ini valve ni sangat penting, sebab apabila dia masuk, maka dia tidak boleh nak kembali ke masuk ventrikel, dia tak akan kembali kepada atrium. Cuba lihat dia punya bentuk valve tu. Valve dia tu ke bawah macam tu kan? Sebab apa? Sebab bila nak masuk, dia buka. Bila dia nak kembali ke atrium, dia tak boleh nak buka balik. Ini kita kata one way valve. Sebab itulah bentuknya. Cukup cantik Tuhan beri ciptakan kita. Macam mana benda sekecil itu pun difikirkan dalam kita punya pembentukan ciptaan manusia ni. Jadi dia tak boleh kembali kepada atrium. Dia cuma masuk ke ventricle, sebab nanti ventricle pula nak kena kontrak. Dia pula nak kena kecut. Kontrak. Dan dia akan masuk ke dalam aorta. Aorta ini adalah di mana dia akan membawa darah oksigen tadi ke seluruh badan. Dia akan pam darah tu ke seluruh badan. Jadi dekat situ ada aortic valve. Dia buka masa dia kontrak. Bila dia dah
dah hantar ke aorta, dia akan tutup dan benda tu tak boleh backward. Darah tak boleh backward. Jadi darah dah sampai ke seluruh badan. Dah sampai ke seluruh badan, dia hantar semua oksigen-oksigen ke dalam ke sel-sel seluruh badan. Jadi darah tadi dah menjadi darah yang tidak ada oksigen, terdioksigen. Dan darah ini akan masuk melalui vena ke belah kanan pula. Superior vena cava ataupun inferior vena cava. Dua tempat dia boleh masuk dan dia masuk ke right atrium, benda yang sama, dah cukup kuat, dah cukup apa ya? Dah cukup penuh, kontrak, masuk right ventricle, penuh, kontrak, masuk ke pulmonary artery. Ke mana pulmonary artery ni pergi? Dia akan kembali ke paru-paru. Bila sampai ke paru-paru, maka paru-paru akan membekalkan oksigen kepada darah tersebut dan proses itu berulang, berulang dan berulang. Jadi mana kita dengar loop loop? Kan kalau kita dengar kita punya jantung kita ada loop loop loop, loop dua kali kan? Satu loop adalah apabila berlakunya penutupan mitral and tricuspid valve. Maksudnya bila kat atrium tu dia contract, dia masuk ke ventricle, bila lepas tu dia punya valve tutup. Tu punya loop yang pertama. Bila yang kedua, apabila ventricle contract, dia akan masuk ke aorta atau pulmonary artery. Kat situ valve ada buka, bila valve itu tutup, itu adalah loop yang kedua. Itulah bunyi loop, 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 loop. Sebab itulah bila loop, loop, satu cycle. Loop, loop, satu cycle. Bukan loop, satu cycle, loop, satu cycle. Bukan. Loop, loop, satu cycle. Loop, loop, satu cycle. Itu bunyi, mana datangnya bunyi loop, loop tu tadi.